Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Perdana Menteri Palestina disambut dengan upacara resmi kenegaraan. Kedatangan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh disambut hangat Presiden Jokowi. Shtayyeh disambut dengan upacara penyambutan resmi dengan diperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan diiringi dentuman meriam sebanyak 19 kali. Selanjutnya, kedua pemimpin melakukan inspeksi pasukan kehormatan dan memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Dari Indonesia, delegasi yang mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan POM Penulkito, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Qadir Jelani. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Palestina.